Hai guys, kembali lagi di channel Jugon RI bersama aku Bangki Gaskuy. Halo teman-teman, halo adik-adik. Karena ini video itu waktu bulan Ramadan ya guys ya. Jadi selamat berpuasa ya teman-teman. Oke guys, jadi di video kali ini aku cuma mau ngasih tahu teman-teman ya guys ya, yang katanya YouTuber lain atau orang-orang lain kalau kalian itu nge-spin 3 kali kalau hoki itu bakalan dapat hadiah utama cuy. Dan itu real ya guys ya, karena di sini aku sudah membuktikannya ya guys ya. Di mana aku nge-spin 3 kali dan mendapatkan hadiah utamanya ya guys ya. Dan ini dia guys ya, di Lucky Royal yang di Candy Bunny ya, di senjata ini ya guys ya. Dan awal-awal itu kan kita untuk memilih yang dimana, yang istilahnya itu kayak dibuang atau tidak dipilih atau dimasukkan dalam spinan ya. Jadinya kan untuk awal-awal itu aku pilih yang ini guys, yang dua-duanya ini. Lalu ini buktinya ya guys ya, ini aku spinan ketiga itu mendapatkan, langsung mendapatkan hadiah utamanya berupa senjata MP5 Candy Bunny-nya guys ya. Ini aku kira-kira habis berapa diamond ya, sekitar 70-an diamond ya guys ya, atau 60-an diamond guys. Dan ini yang pertama spin, kedua spinnya, dan ketiga spinannya guys ya. Oke, yang selanjutnya aku juga mau ngasih tahu ke teman-teman ya guys ya, dimana itu aku pernah mencoba spin ini guys ya, 5 kali spin dan aku langsung hoki guys, dan mendapatkan ini guys, bundle petarung yang ini ya guys ya, Bull Incred bundle ini guys. Cuma 5 spin saja adik-adik, teman-teman hoki ya guys ya. Ya berhubungan ini juga bulan Ramadan, aku kan puasa ya guys ya, mungkin ini apa ya, berkah Ramadan juga guys buat aku juga guys, karena hoki ya guys ya. Oke guys, jadi teman-teman yang belum spin, coba aja deh kalian itu coba aja nge-spin guys, barangkali kalian tuh bisa hoki ngedapetinnya guys ya, dengan harga murah guys ya. Jadi total top up itu aku ngehabisin sekitar 10 ribuan atau 5 ribuan ya guys ya, untuk top up diamondnya. Lalu aku nge-spin ini guys, dan ini tuh waktu itu ada diskon ya guys ya, aku langsung dapetin bundle ini guys, cuma 5 kali spin saja guys. Dan untuk cara top up diamondnya itu cari aja di channel ini guys ya, mungkin aku bakalan upload ya guys ya, cara top up diamond Free Fire dengan pulsa, pokoknya dengan mudah ya guys ya. Kalian tinggal pantengin ini channel aja guys ya, dan subscribe ini channel ya guys ya. Ayo guys, bantu channel kakak ya guys ya, agar 10.000 subscriber ya guys ya. Oke ya adik-adik, dan buat adik-adik dan teman-teman yang mau mabar sama aku, kalian tinggal ketik aja uit kalian ya guys ya, di kolom komentar ya guys ya. Nanti kalau ada kesempatan kita bakalan mabar bareng ya guys ya. Jadi kita bakalan nge-review sebentar ya guys ya. Dan untuk bundlenya, bundle petarung ini tuh ya seperti ini ya guys ya. Ini aku tambahin set aku sendiri guys, jadinya agak beda gitu ya guys ya. Oke, untuk setnya itu seperti ini, terus yang ini guys ya, yang ini, lalu ini bundle petarungnya ya guys ya. Terus untuk ini guys, celananya ya seperti ini, lalu sepatunya yang ini guys. Nah tapi kalau set aku bagusnya malah pakai yang kayak begini ini guys, kayak begini ini guys ya. Nah ini set aku ya guys ya. Oke ya, lumayan sih guys ya, bagus sih guys ya. Oke, guys, kalau misalkan animasi ya kan, ini bandel petarung ini kan ada efek-efeknya ya guys ya, trigger efek spesial saat mengeliminasi musuh, dan trigger efek spesial saat menjatuhkan musuh guys. Dan kan mau aku review guys, tapi berhubungan HP aku ini kentang dan aku download Free Fire Chaos, jadi untuk animasi waktu apa mengalahkan musuh itu nggak ada cuy. Jadi untuk review sebentar bandelnya itu ya mungkin
belum aku review guys ya, karena mengingat devis aku ini kentang guys ya. Guys ya, tolong ya adik-adik, teman-teman, subscribe ini channel dan jangan lupa untuk like-nya ya guys ya, supaya aku semangat bikin konten Free Fire ini guys ya. Kita bakal review senjatanya aja guys, kita ke training ya. Oke, senjatanya itu MP5 cuy, MP5 submachine gun ya, MP5 ini guys. Untuk atributnya itu kayak SG Reaper ya, mirip-mirip itu guys, tapi ini ada akurasinya yang turun guys ya, dimana kalau akurasi turun itu akurasi itu untuk menstabilkan peluru ya guys ya, atau meluruskan peluru sesuai dengan titik tembakan ya yang kita arahin gitu guys. Kalau misalkan akurasinya itu turun banyak atau akurasinya kurang, itu pelurunya itu gampang melenceng guys ya. Oke guys, kita langsung review senjatanya aja guys. Untuk MP5 sendiri itu kan rate of fire-nya itu emang sudah kencang guys ya. Karena senjata ini ya atributnya rate of fire-nya tuh tambah makin kenceng guys. Rate of fire itu ya kecepatan senjata ya adik-adik, teman-teman. Oke guys, kita langsung ambil saja senjatanya. Lima ya. Ini guys, kita langsung coba tembakan ya guys ya. Cepet banget guys. Cepet banget cuy. Ini musuh langsung mati guys. Enggak sih, reloadnya juga cepet guys. Ini berondongnya cepet banget guys. Apalagi kalau headshot kan cepet, bakal cepet mati musuhnya cuy. Jadi kita paskan dulu guys. Langsung cepet mati guys. Untuk reloadnya sendiri pun juga cepet cuy ya guys. Cepet ya. Berondong jarak deket ya lumayan sih guys. Ya cuma minusnya senjata MP5 ini nggak ada armor penetrasinya ya guys ya. Jadi kalau misalkan awal-awal game jarak dekat pakai MP5 mantep banget guys. Soalnya rate of fire-nya cepet guys. Apalagi kalau teman-teman itu pakai karakter dari skill pasifnya Juta cuy. Wah, bakal dapat heal-nya cepet sih guys. Gondongnya cepet nih nembaknya ya, soalnya rate of fire-nya tuh atributnya naik 2 kali lipat ya, atau naik pes gitu guys. Oke, gitu doang aja ya guys ya untuk reviewnya ya. Ya ini aku pakai itu guys, pakai aplikasi bukan Free Fire Mac ya, jadinya ya gak ada animasi itu guys, animasi senjata, tembakan ataupun gibandalnya sendiri guys. Jadi maafkan aku ya guys ya untuk review kali ini guys. Segini dulu ya guys ya untuk konten kali ini. Kita bakal lanjutkan di next konten berikutnya ya guys ya, tentang Free Fire lainnya ya guys ya. Thank buat teman-teman yang sudah nonton dan like and subscribe ya guys ya. Oke guys, terima kasih, arigato ya guys ya. Kita ketemu lagi di next konten berikutnya. Ciao.